Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar rapat paripurna kedua dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD terhadap peran perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Rapat paripurna ini langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Abdullah. Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pandangan umumnya mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Barat tahun anggaran 2022. Fraksi kami, fraksi PDI Perjuangan, mengapresiasi kinerja pemerintah daerah beserta jajarannya untuk kedepannya dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Dari apa yang telah kami jelaskan di atas, pada prinsipnya kami fraksi PDI Perjuangan menyetujui pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Barat tahun anggaran 2022 tersebut dapat dibahas ke paham. Setahun yang menghormati juga pada untuk fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Jawa Barat terhadap penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Jawa Barat tahun 2022 yang telah kami sampaikan dan selanjutnya kami harapkan dapat diberikan tanggapan dan penjelasan. Fraksi Partai Golkar sepakat untuk dibahas lebih lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku. Anggota DPRD Tanjab Barat berharap pada tahun 2023 ini, pendapatan asli daerah bisa lebih meningkat dari tahun sebelumnya.